Sorotan lainnya, Saudara Menteri Sosial Tri Risma hari ini emosi saat bertemu dengan tersangka tindak pidana perdagangan orang TPPO di Pandeglang, Banten. Sejumlah kasus perdagangan orang beberapa waktu terakhir diungkap polisi. Risma geram kepada dua tersangka perdagangan orang yang berada di Mapolres Pandeglang. Kedua tersangka menjual anak di bawah umur untuk dijadikan pekerja seks. Risma meminta warga untuk waspada terhadap iming-iming uang atau hadiah dari orang lain. Saat ini korban menjalani rehabilitasi di Kementerian Sosial. Kami akan terus melakukan upaya penghargaan kepada seluruh jajaran Polres dan Kejaksaan di beberapa wilayah yang melakukan TPPU. Karena ini impact-nya cukup besar, bukan terhadap anak ini, pasti itu ada rentetannya. Dan tadi memang setelah saya wawancara dengan si anak, itu masih banyak yang bisa dikembangkan dari kasus ini, sehingga nanti bisa terbuka. Sementara itu, di Kota Semarang, Polda Jawa Tengah mengungkap 39 kasus perdagangan orang dan telah menetapkan 46 orang tersangka. Dari kasus-kasus ini, polisi menyelamatkan 1.337 orang korban. Untuk laporan polisi yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah, sebanyak 39 laporan polisi, tersangkanya berjumlah 46 dan korbannya sebanyak 1.337. Berharap bahwa ke depan tidak terjadi lagi peristiwa terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Maraknya kasus perdagangan orang kini diungkap polisi. Polisi mengimbau agar masyarakat berhati-hati jika ada tawaran kerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Tim Liputan, Kompas TV.